Assalamualaikum, selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugis doyo tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku Napati Las ditemani oleh Mbak Listi. Dari mungkin konten YouTube-nya apa Mbak Listi? Listi Official. Oh iya, oke. Jadi buat sahabat Jurnal Intan Indigo yang belum follow, belum subscribe sosial medianya Mbak Listi, monggo bisa di follow, di subscribe ya Mbak. Kali ini kita ada di pesisir Pantai Selatan, tepatnya di Pantai Parangkusumo, yang juga sebelumnya kita udah sowan ke Cepuri seperti biasa ya Mbak Listi. Dan ini juga baru pertama kalinya ketemu dengan Mbak Listi dan langsung diajakin napak tilas ya Mbak Listi. Gimana perasaannya Mbak Listi? Langsung ditodong. Ya. Pertama perasaannya haru karena memang ini bukan sebuah kebetulan ya. There's no coincidence. Maksudnya setiap pertemuan, setiap perjalanan spiritual tentu ada sebab akibat, karmik dan juga kaitan di past life. Jadi mungkin memang kita harus sampai di sini. Memang ini harus ketemu. Awal mungkin. Iya. Awal dari perjalanan napak tilas berikutnya sepertinya. Dan juga Mbak Listi sendiri kan jauh-jauh dari Solo ke Jogja, itu sebelumnya pernah ke Cepuri atau Parangkusumo enggak? Kalau Parangkusumo sih sering ya Mbak Intan, tapi kalau untuk yang Cepuri baru. Oh baru ini ya, tadi. Karena mungkin memang harus bersama dengan Mbak Intan ya, karena ada sesuatu lah pokoknya. Iya baik, jadi sebelum kita ngobrol di sini seperti biasa, untuk datang ke suatu tempat bukan hanya di Parangkusumo, pasti ada etikanya yang harus dijaga, harus kula nuwun dulu. Dan juga habis sowan di Cepuri untuk berdoa pastinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu sowan ke Pantai Parangkusumo, kula nuwun dulu, dan kita ketok pintu dulu ibaratnya ya. Dan seperti ibarat kata, ada kesamaan nggak kayak yang udah ditunggu-tunggu sini ayo gitu ya. Jadi kayak yang kan kita biasa prepare dulu apalah itu ya kan, cuman kayak yang beliau-beliaunya itu ayo di sini loh udah ditunggu gitu. Dan kita menepi di situ, mendekat ke pantainya. Mbak Listi dulu nih, apa yang dirasa waktu kula nuwun? Yang dirasakan ketika pertama kali datang ya, itu tentu sebetulnya perjalanan menuju ke sini udah terbangun vibrasinya. Biasanya memang saya mulai matikan musik, kemudian mulai mengening ya, karena vibrasi kayak kita tuh pulang ke rumah, itu yang betul, saya rasakan ya Mbak Intan. Jadi rasa pulang ke rumah, rasa ingin melepas semua beban, karena kita masih manusia ya, kadang-kadang kita sendiri kelelahan dengan emosional kita, terus masih harus ada problem-problem klien, belum juga masalah yang lain juga yang kita tanggung. Jadi di sini tuh rasanya benar-benar kayak pengen sambat gitu loh sama ibu, itu rasanya seperti apa sih, kayak pengen melepas. Sampai sini melihat pasirnya aja, pertama kali kaki diletakkan di pasirnya itu rasanya langsung pengen lepas sendal ya. Makanya tadi sempat nanya sama Mbak Intan, nanti lepas sendal nggak sih? Karena memang keinginannya seperti itu. Kemudian pas kula nuwun, seperti biasa ada penyambutan ya dengan yang sudah-sudah, cuman kali ini kok ada dua, mungkin karena dari Mbak Intan sendiri ya. Mbak Intan lebih bisa jelaskan. Haru, seneng, dan kata ditunggu itu iya kan, udah ditunggu, mungkin udah
beberapa waktu lama nggak kesini, kayak yang tadi Mbak Listi bilang, lama nggak pulang ke rumah gitu kan. Nah, kenapa sih harus Cepuri, bukan harus sih, kenapa kita menjalani dari Cepuri ke Parangkusumo? Itu kan kalau ditarik dari sejarah yang tertulis, itu kan memang sejarahnya dari Cepuri sendiri itu bertemunya, di situ ada dua batu, terus satu yang besar itu tempat duduknya beliaunya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, dan juga yang kecil itu Ibunda Ratu Pantai Selatan. Di situ awal mula bertemunya beliau-beliaunya, dan ini berdasarkan sejarah ya. Jadi apa yang ditawarkan Bunda Ratu untuk memenuhi keinginan Danang Sutawijaya untuk menjadi seorang Raja Mataram. Jadi kita menghargai sejarah, nguri-uri budaya, dan kita mengikuti alurnya. Memang harus kecepuri dulu sebaiknya, lalu sowan ke sini. Nah, ngomong-ngomong tadi Mbak Listi itu kan tadi bilang ada yang berbeda sowan ke sini sendiri atau bersama keluarga dibanding dengan aku pribadi. Perbedaannya apa kalau Mbak Listi tadi lihat? Perbedaannya sih lebih kayak nilai sakralnya ya. Hmm. Karena kalau pas sendiri tentu kita kayak lebih, kalau Listi pribadi sendiri lebih ke recharge, release gitu ya. Tapi karena di sini bersama dengan Mbak Intan, tentu kita datang ke sini aja sebuah misi. Hmm. Dan kita nggak pernah tahu kan setelah ini kita mau melakukan apa. Dengan siapa? Dengan siapa? Bertemu siapa lagi? Kemudian apa yang ibaratnya kayak kita itu sampai di sini detik ini tuh ini loh, Dok, bocah loro, kowe kita dawuhi untuk diberikan amanah. Nah, apa gitu. Nah, itu yang menurut Listi pribadi cukup berbeda ya. Jadi masih ada makna yang tersirat dan harus dicari setelah ini. Kalau pribadi kan enggak, Mbak Ita lebih kayak oh ya, aku pulang, rilis, lega. Tapi justru ini kayak masih ada pertanyaan gitu. Apa setelah ini? Apa yang perlu kita lakukan gitu? Akan ada pesan apa yang tersirat? Dan ini kan masih awal ya. Pasti nanti akan ada terakhir-terakhirnya. Nah, kan tadi kan kita juga sempat recharge bentar yuk Mbak Listi gitu kan, mumpung udah sampai di pantai, karena jujur aku pribadi sangat suka pantai. Jadi ketika udah mulai lowbat energinya itu ya, walaupun nggak harus ke pantai, tapi hati itu lebih suka, lebih nyaman kalau ke air. Jadi ke pantai ya dengan tanpa alas kaki ya berlama-lama, harus kena airnya kayak gitu. Nah, tadi recharge, saat recharge Mbak Listi recharge, aku juga recharge gitu kan. Aku kan sempat begini nih, berasa nggak? Yeah. Ada sesuatu loh kok berbeda gitu. Yang dirasa sama Mbak Listi waktu aku gini kan, Mbak Listi menghadap ke sana ya kan, nggak mungkin ngelihat aku ngapain gitu kan. Berasa apa? Lebih lepas sih, Mbak Intan. Lebih apa ya, harunya kayak double kali lipat gitu. Lebih terasa harunya. Seperti ada dorongan untuk melakukan sesuatu lebih ya. Untungnya tadi memang sempat aku tahan, Mbak Intan. Coba kalau nggak, mungkin aku akan benar-benar medium atau trans ya untuk melakukan gak sesuatu. Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya mungkin karena kebiasaan Lizzy sendiri lebih suka untuk menyampaikan pesan ya, bukan untuk medium trans. Jadi kayak oke. Apa pesannya? Tapi kemudian langsung ditunjukkan dengan visual atau vision, ya udah bagi Lizzy udah cukup gitu. Jadi berasa banget. Karena tadi waktu ini tangan otomatis kayak ini loh, aku ngerangkul nih loh, aku datang. Kok jadi haru. Ini loh, aku datang bareng Mbak Listi. Kok jadi gini sih? Kok sama sih? Jadi kenapa? Jadi gitu, kayak yang ini aku datang bersama Mbak Listi. Kayak bukan udah lama gak kesini gitu. Nah, dalam artian udah lama gak kesini itu ya berdua gitu. Jadi bukan Mbak Listi sendiri atau aku bersama siapa gitu. Ada rasa haru, ada rasa rindu. Terus ada yang lama dipanggil-panggil kok nggak datang-datang gitu, ada kayak gitunya. Terus tadi ada sosok, boleh nggak sih dibilang sosok bunda sendiri kan hadir, dan juga bunda itu, ngomong-ngomong bunda Ratu Pantai Selatan itu kan identik dengan Pantai Selatan yang orang-orang, banyak orang tahu siapa beliaunya dengan berbagai versi ya kan. Nah, kalau dari versinya Mbak Listi sendiri, itu sosok bunda itu seperti apa? Sifatnya, bukan secara fisik tapi secara sifat mungkin.
pembawaannya seperti apa? Dulu sempat di fase berkonotasi bahwa seorang ibu Ratu Pantai Selatan itu seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya. Maksudnya sempat meyakini itu gitu ya, tapi ketika makin kesini, semakin masuk lebih dalam ke spiritual, lebih masuk lagi ke setiap perjalanannya, itu justru tidak ada konotasi seperti itu. Jauh yang berbeda. Jauh sangat berbeda, makanya kadang ketika orang hanya sampai pada kulit luar, maka dia tidak akan bisa mencintai atau menyayangi. Kesama halnya ketika orang judgment atau menjustifikasi seseorang, maka ya udah cukup sampai situ aja. Ya, betul. Jadi hampir orang itu malah jauh dari kedamaian, karena kesini pemikirannya, oh nanti musrik, oh nanti sirik. Padahal kalau kita melihat dari sisi healingnya ya, di sini sebetulnya kita bisa recharge kok. Kita bisa kumpul keluarga, bahkan vibrasinya sangat positif. Ketika kita bisa berteriak, kita tertawa, kita mainan pasir, bawa anak-anak kita mainan pasir di sini, itu benar-benar kayak healing yang sederhana, tapi bermakna. Nah itulah yang orang harus pelajari. Sosok seorang ibu ya sama halnya dengan yang bisa kita lakukan di sini, sederhana. Saya lihat itu kalau secara energi vibrasi besar. Jadi kalau siapa orang yang terhubung ke sini pasti berasa kayak dirangkul, dipeluk. Ibaratnya kita udah lelah dengan kehidupan. Makanya kenapa kita sempat haru banget berdua, karena mungkin kita selama ini saling mencari tapi tanpa melakukan sesuatu ya. Karena memang belum waktunya, sama-sama kelelahan dengan perjalanan hidup atau kelelahan dengan kondisi spiritualitas yang ada. Ke-distract dengan yang lain gitu kan. Akhirnya banyak persamaan yang terjadi, kemudian ada sinergi, pertemuan. Kesini tuh kok ya rasanya langsung macles gitu. Bisa datang berdua. Dan sosok ibu itu juga merangkul, memperhatikan. Kayak tadi pas kita datang, oh ya ndok-ndok sini, sini, kayak menunggu. Kita jadi sadar bahwa kadang kita tuh melupakan hal-hal yang sederhana. Karena kita selalu ingin hal yang lebih besar gitu. Nah sosok ibu juga demikian. Sebetulnya kalau kita mau cari beliau ya, dia selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Sosok yang seperti halnya seorang ibu kan, mau sejauh mana anaknya ibaratnya pergi, tapi ibu itu selalu ada di situ. Dan juga bunda, Bunda Ratu sendiri itu juga buat aku bukan ini sebenarnya yang takut musyrik atau apa dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya kita mengkotak-kotakkan sendiri dengan kita membatasi dengan pikiran-pikiran kita sendiri gitu kan. Selama kalau aku pribadi Mbak Listi, selama niatnya itu apa dulu ya kan, niat kita nggak neko-neko, nggak aneh-aneh ya, cuman pulang ke rumah aja dan juga recharge di sini kan, alamnya dari alam itu kan juga enak, diambil energi positifnya terus dibuang energi negatifnya, jadi kita pulang dari sini itu udah plong, udah lega, habis pulang udah plong gitu, nggak ada kewajiban yang mesti dipenuhin kayak gitu kan. Nah ngomong-ngomong Mbak Listi ini kan juga seorang healer dan juga ada Basalt ya, Basalt yang juga biasa, itu aku nggak tahu ya, Mbak Listi itu memang mengemas Basalt ini sebagai khusus healing kah? Atau buat orang-orang tertentu yang hanya sensitif yang bisa merasakan, oh ini tidak biasa loh gitu. Itu gimana Mbak Listi? Sekarang dibawa kan? Oh iya. Jadi sampelnya tuh seperti ini, Mbak Intan. Jadi sebetulnya garam ini tuh gimana ya, bisa dibilang garam healing lah. Untuk orang-orang lokal kan kita lebih gampang menyebutnya dengan garam healing ya. Jadi garam ini tuh sebetulnya kalau orang lain bikin sih bisa. Cuman kan di sini karena apa ya, Lisi seorang healer, kemudian apa ya, kita bisa melakukan penyembuhan itu jarak jauh. Biasanya dengan transfer energi. Nah, sebetulnya ini adalah media untuk kita mentransfer energi ke klien atau orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan media khusus. Jadi kadang ada orang yang meragukan gitu ya, apa benar transfer jarak jauh itu secara energi apakah benar? Nah, nyatanya memang ada orang yang benar-benar merasakan. Dan melalui ini media jadi lebih logis gitu loh, Mbak Intan. Orang bisa pakai ada ini, bentuknya gitu ya. Selain untuk healing secara energi, bisa untuk recharge, bisa untuk kita apa ya, meningkatkan mood, itu juga bisa untuk kecantikan, karena bagus kan untuk kulit, dan ini produk organik lah istilahnya, dan pas banget ini di laut ya, jadi memang garam itu kan produksi hasil dari laut. Apa sih yang kita bisa pakai untuk keseharian? Kalau orang ke pantai biasanya atau ke laut, mereka untuk recharge, untuk healing, untuk cleansing. Nah sama, garam ini adalah media yang paling mudah kita dapatkan di rumah untuk kita bisa cleansing, karena nggak selalu setiap hari kita bisa ke laut. Ya kan? Tapi kan bener ya, maksudnya memang harus dengan perantara, maksudnya dibantu dengan
seseorang yang memang bisa mentransferkan energinya untuk bisa membantu recharge, healing, kayak gitu kan. Karena mungkin kayak yang Mbak Listi tadi bilang, kalau kita bisa-bisa aja ya kan, transfer energi jarak jauh kan tidak terbatas ya, nggak harus ketemu ibaratnya gitu. Cuman kan kadang logika manusia, emang iya gitu kan. Nah kalau udah berbentuk ada medianya itu kan, jadi lebih mantep lah kalau ini kan, jadi ada bentuknya gitu. Nah ini berarti memang dibuat, memang ditujukan untuk healing, recharge. Iya. Dan setuju nggak Mbak Listi kalau sebenarnya medianya itu bisa apa aja? Bisa apa aja? Bisa apa aja, iya. Bahkan kita, mungkin kalau orang zaman dulu inget nggak sih kayak istilah-istilah ada yang pakai batu, air, ya kan? Apapun bisa, selama orang itu bisa benar-benar melakukan dan yang ditolong atau sebagai kliennya itu meyakini, ya kan? Jadi ada sinergi. Jadi harus open dulu, dan itu mungkin bisa diawali atau didasari dengan ngobrol seperti klien konsultasi gitu kan. Nah Mbak Listi ini kan juga, ini sebenarnya banyak kemiripan, ya nggak sih? Jadi aku tuh kayak bertanya, tapi ini boleh loh Mbak Listi balik nanya sama aku. Gak harus aku nanya itu, tapi kayak bercermin gitu loh, gimana sih ya Mbak Listi itu yang aku jalanin loh. Jadi medianya hanya berbeda. Ini aku bawa juga, itu madu healing. Ini entah diarahkan semesta apa gimana, madu ini juga tanpa aku sengaja, kayak yang kayak Mbak Listi, apa ya medianya gitu. Tadinya air, sempat ke air, terus ke madu, biar ya itu tadi orang bisa, oh ini ada medianya. Jadi kalau Mbak Listi nggak tahu ya, kalau aku sendiri itu mengambil energi positif biasanya dari alam, terus aku transfer ke dalam madu, dan biasanya aku sebut nama. Jadi untuk kebutuhan apa by request gitu. Okay. Jadi satu persatu. Kalau Mbak Listi gimana? Kalau saya pribadi ya Mbak, ini lebih ke pembuatannya pre-order. Jadi kita nggak ready stock. Maksudnya ketika ada orang pesan, kita berusaha untuk terkoneksi dengan energi orang itu. Nah, yeah, karena sama, kita membaca berarti, energi ya. Jadi kita berusaha memusatkan perhatian kita, rasa welas asih kita, apapun bentuk cinta kasih kita ke orang itu kita salurkan melalui garam ini. Jadi misalkan orangnya sedang galau atau mungkin banyak pikiran atau hanya sekedar butuh self love ya, menikmati diri sendiri, ya bisa aja dipakai. Tapi benar apa yang Mbak Intan bilang ya, harus ada trust, ada kepercayaan. Kadang ada orang emang sengaja niat beli kan produk kita, tapi untuk membandingkan atau mungkin untuk ngetes atau apa, ya itu nggak akan bekerja. Kembali lagi, hukum alam semesta ini sinergi, vibrasi. Ketika frekuensi kita sama, maka kita akan bisa menuai hasilnya atau merasakan perubahan. Ada feedbacknya. Ya sama kayak dokter kan, cocok-cocokan. Jadi produk yang Mbak Intan punya, ini madu, ini selama orang itu ada trust sama Mbak Intan, kemudian dia bisa berpikir atau melogika apa sih dalam kehidupan nyata madu itu kegunaannya. Ya pasti akan double effect gitu. Bener nggak Mbak Intan? Bener, iya. Makanya pernah nggak? Tadi kan Mbak Listi ngomong ada orang yang mungkin niatnya berbeda membeli produknya Mbak Listi, terus niatnya ternyata untuk membandingkan. Pernah nggak sih ketemu yang kayak gitu? Selama produk penjualan garam healing ini belum ada Mbak Intan. Belum ada. Karena saya berpikir seperti ini ya, ketika kita selalu berpikir positif, melingkupi diri kita dengan vibrasi yang positif, mungkin orang-orang seperti itu hanya akan sampai dia ngegrundel sendiri ya, yang nggak akan sampai ke telinga kita. Mungkin karena mau menjangkau kita aja frekuensinya udah habis gitu. Itu sih menurut aku. Ya bersyukur sih ya kita mau kayak gimana juga mikirnya positif aja, lempeng aja. Nah berarti dari madu healing, dari apa basalt yang healing juga, itu prosesnya itu ternyata sama mungkin ya, betul, betul. Dengan mentransfer energi, cuman kita beda media. Dan sebenarnya, tapi bukan semua gift human yang bisa melakukan itu. Iya, pasti, kan? Menurut Mbak Listi gimana itu? Jadi gini, ini pengetahuan yang Listi dapatkan ya selama perjalanan spiritual, bisa saja salah. Tapi ketika Listi belajar astrologi, dan di situ ada yang namanya blueprint, manusia itu kan punya cetak biru ya. Jadi nggak mungkin manusia itu semua indigo. Manusia itu kemampuannya, spiritualitasnya sama, itu nggak mungkin. Bahkan dari life path aja kita udah beda kan, Mbak Intan. Yang satu ini memang punya bakat sebagai life path satu, seorang leader. Maka dalam segala bentuk asosiasi, kegiatan, komunitas, dia akan menjadi pemimpin. Nah, manusia itu juga punya jalur yang lain. Contohnya kayak
kemampuan spiritual secara DNA. Jadi kalau memang dia ditakdirkan menjadi healer, maka hanya dengan sentuhan tangan, dengan dia bersuara, atau mungkin dia menyanyi aja orang bisa ngantuk. Bisa, ya kan? Iya. Bahkan ketika dia mulai ngobrol sama orang, orang lama-lama frekuensinya turun, ngantuk, tenang, rileks. Nah, itu bisa ada bakat akhirnya jadi psikoterapi. Nah, jadi nggak semua seperti itu. Makanya kalau orang ragu ya, kayak bisa-bisa aja mungkin dia bohong. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, monggo. Kalau kita meyakini seseorang itu bisa melakukan kebohongan, berarti dirinya sendiri mungkin dalam kondisi low vibration. Balik lagi, kalau kita ingin tahu apakah kita punya potensi atau benar-benar orang itu bisa menyembuhkan, ya harus dicek secara data. Nah, itu ada yang namanya blueprint secara astrologi. Benar. Jadi kan kita kan dari tadi ngomongin healing, recharge gitu kan. Mungkin ada sahabat jurnal Intan yang bertanya-tanya, semua bisa kayak gitu nggak sih indigo gitu kan? Makanya aku nanya ke Mbak Listi dan ternyata jawabannya juga sama, aku pribadi kayak gitu. Dan memang itu tuh akhirnya tuh kita harus sadar dan bersyukur, benar nggak sih? Bersyukur bahwa setiap orang itu tuh pasti punya jatahnya masing-masing kok gitu. Jadi nggak perlu kita memaksakan, oh si A bisa healer nih, bisa jadi seorang healer. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Itu tuh kayak apa, itu sebenarnya titipan, ya nggak sih? Jadi itu tanggung jawab besar buat kita sebenarnya, buat membantu banyak orang kayak gitu. Pasti dong nanti yang nanya. Dari tadi aku nanya mulu. Sekarang gini, Mbak Intan. Aku tuh sampai emes loh karena bisa sampai di sini sama Mbak Intan. Oh, kenapa? Kayak apa ya? Kayak enggak bisa ngomong apapun, cuman pengen nikmatin suasana gitu. Mungkin kita nanti akan lebih lama-lama ya. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Kalau menurut Mbak Intan sendiri, sebetulnya dengan adanya perkembangan media-media healing sekarang gitu, apakah orang itu dengan media-media healing itu akan naik vibrasinya atau bisa mengikuti? Kan kita sekarang mau ini ya, ada kenaikan level dimensi ya, pada 5 dimensi. Apakah media healing itu ikut berpengaruh dalam kenaikan level dimensi manusia menurut Mbak Ina? Sepertinya berpengaruh kalau aku pribadi ya. Karena semakin kesini itu salah satu naik level itu tadi, kayak kita juga di upgrade dari yang mungkin Intan yang kemarin 2 tahun lalu dengan Intan yang sekarang berdiri di sini dengan Mbak Listi itu kan berbeda. Sama halnya dengan Mbak Listi, itu kan ada sesuatu yang naik gitu. Nah, itu sama dengan halnya healing, apa, media-media healing ini juga, asal pada jalurnya. Nah, tapi kalau menurut Listi ya, Mbak Intan, apakah tidak sebaiknya penyembuhan dengan media itu juga diimbangi niat? Ya, itu dia. Konsultasi, ya kan? Apalagi Mbak Intan kan di sini juga membuka jasa konsultasi ya, kayak coaching gitu. Jadi memang menurut Listi memang itu harus berkesinambungan ya. Iya, memang. Bukan berarti kita tidak bisa gantian-gantian. Takutnya orang ketika dia merasa, oh aku beli madu tempatnya Mbak Intan nih, satu, dan kok nggak sembuh? Nah, bukan berarti begitu kan? Betul. Kan bukan sulap, Mbak. Jadi kalau aku pribadi, itu perlu ngobrol dulu, perlu merasakan energinya seseorang itu. Terus perlu aku mengakses, kalau orang itu udah mengizinkan, mengakses data yang dibutuhkan, entah itu ke belakang atau ke depan. Nah, baru disinkronisasi ke energinya ke media madu, kayak gitu. Jadi ketika aku memberikan madu, Mbak Listi memberikan bed salt, itu tidak cuman ngasih gitu doang, terus udah sulap apa yang diinginkan, itu enggak. Jadi selalu ada prosesnya, ada datanya, dan baru ini perantara, bisa dibilang perantara kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya healing itu berkesinambungan, enggak cuma mungkin, oh orang jual media healing, berarti ini sekali pakai sembuh, terus konsultasi, dia pengen sembuh misalkan dari traumatisnya atau luka inersialnya, terus dia sekali coaching dan dia harus sembuh, itu enggak bisa gitu kan? Enggak bisa gitu, itu harus berkesinambungan, tapi itu tadi juga balik ke dalam diri mereka masing-masing gitu. Ada enggak rasa, itu tuh jangan cuman terucap, jadi aku pengen dong dibantu. Kita kan cuman sekedar membantu, ya kan? Tapi balik lagi ke dalam diri mereka yang minta bantuan itu, mau enggak bergerak, mau enggak berubah, kayak gitu. Nah, kalau konsultasi macem-macem gitu, pernah enggak ketemu klien yang sulit menurut Mbak Listi? Banyak. Contohnya? Contohnya ya, misalkan gini, healing itu kan harus kontinu. Misalkan harus beberapa sesi gitu. Oke, ketika aku sesi pertama, kedua, dia berinisiatif untuk cut off hal-hal yang menurut dia udah gak relevan.
Tapi namanya manusia itu kan kadang labil ya. Mm-hmm. Nah, di sesi yang keberapa itu mulailah kembali dia balik lagi untuk membentuk pola itu kan kita butuh waktu kurang lebih 2 minggu sampai 2 bulan. Mm-hmm. Nah, tapi karena dia nggak tahan ya, balik lagi ke pola yang lama. Jadi kita sebagai seorang healer itu kayak ngerasa harus ngulang lagi dari awal gitu loh. Iya nggak sih? Iya, ngerasa kan? Kayak dia tiba-tiba menghilang, terus balik lagi dengan perkembangan yang baru, yang mungkin ketika orang mengulangi pola yang sama, dia kan lebih terpuruk gitu loh. Jadi kita nariknya juga harus dari awal lagi. Nah, itulah kenapa menurut Listi pribadi ya, menangani klien itu tidak semudah mungkin pikiran klien ke kita ya. Kayak, oh enak ya, dia pasti bisa handle masalahnya sendiri juga. Oh enak ya, dia tinggal duduk, orang bisa kerja sama dia. Tapi kan mereka nggak ngeliat prosesnya, gitu loh Mbak Intan. Jadi menurut aku, balik lagi syukuri apa yang ada dalam diri kita. Memang nggak semua orang itu healer dan itu harus diterima. Tidak semua orang indigo dan itu harus diterima. Tapi pasti setiap manusia itu punya peran kok, gitu loh. Jadi kayak Mbak Intan sebagai konsultan, kemudian sebagai seorang healer, retrokognisi dan sebagainya, ini kan juga nggak mudah ya. Benar, titipan. Jadi tanggung jawabnya semakin besar. Dan kadang untuk Lisi sendiri kalau pas lagi harus nyampein pesan, tapi kayak ogah-ogahan gitu ya, karena mungkin banyak kesibukan. Ya efeknya di tubuh fisik pasti ada. Mbak Intan gitu nggak? Iya benar. Jadi sebenarnya kayak misalkan ada tugas atau ada pesan katakanlah gitu yang harus disampaikan dan kita menunda sendiri, kadang gitu kan, menunda sendiri nanti. Nah itu biasanya ke badan itu kadang nggak enak, terus dari hati juga kayak ada sesuatu yang mengganjal. Oh aku tuh masih punya PR ini loh, sebenarnya sadar ya kan, cuman kita manusiawi kadang menunda karena adanya kesibukan dan lain hal yang mendistract itu. Tapi semakin kesini sebenarnya belajar dengan pengalaman diri sendiri. Jadi belajar bukan dengan orang atau orang lain gitu, tapi berdasarkan pengalaman sendiri, perjalanan akhirnya niteni. Ya kan, niteni, oh kalau begini tuh harusnya begini, begitu. Dan memang akhirnya harus ya ikhlas gitu. Ya. Ikhlas kalau memang ini pesan harus disampaikan, kita harus menyampaikan di waktu yang tepat, begitu kan. Mungkin bisa kita pindah ke situ, yuk. Mau duduk aja, biar santai ya. Jadi ceritanya, jadi ceritanya langsung ditembak ya. Tadi itu kenapa yang tiba-tiba lagi ngobrol, terus tiba-tiba, yuk Mbak kita coba pindah ke sana. Pas lagi jalan ngobrol ternyata sama ya, ada sesuatu di kan kita ngobrol nih, terus kayak ada sesuatu energi yang sangat besar dari belakang. Kita kan membelakangi pantai dan aku nggak ngelihat ke belakang ada apa gitu. Sepertinya memang ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin Mbak Listi bisa menyampaikan pesan apa yang mau disampaikan. Lebih apa ya? Sebetulnya agak nggak enak Mbak Intan, karena kadang-kadang pesan yang masuk ke kita itu nggak selalu yang bagus-bagus. Iya iya. Kayak karena kita nggak bisa memilih. Ya, betul. Yang Listi lihat tadi ada naga, tapi memang bukan pertama kali ini melihat ya. Yeah. Tapi kali ini warnanya yang hijau. Nah itu berpesan, intinya kita harus menguatkan kita. Karena mungkin kayak yang kita lihat sekarang itu kan banyak gejolak alam. Ya. Dan itu pasti akan membuat ketakutan kita. Maksudnya apakah tsunami akan datang, apakah ini akan datang, tapi memang cepat atau lambat beliau berpesan ya memang alam itu harus melakukan bagiannya gitu loh. Jadi mungkin jangan pernah menyalahkan, maaf sekali kayak, oh ibu ratu marah, oh naga bumi marah, naga laut marah, enggak. Bukan seperti itu, justru kayak Lisi disuruh menyampaikan bahwa yang manusia pikirkan itu kadang terlalu sempit, apa yang memang harusnya terjadi ya akan terjadi. Makanya kenapa gempa makin kesini makin intens, karena seiring dengan perkembangan level kesadaran bumi yang kita masuk jadi 5 dimensi setelah tanggal 18 kemarin, itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan itu. Banyak hal yang akan berubah, termasuk sifat manusia, hubungan kita sama orang. Mungkin tiba-tiba menikah bisa divorce, pacaran lama bisa putus, bisa pindah kerjaan, ya kan? Itu dari sisi manusianya, apalagi alamnya. Gitu. Jadi beliau berpesan tentunya dengan setelah di download ya kayak
hati-hati. Jangan salahkan siapapun gitu loh. Manusia itu punya andil juga dalam kesalahan hidup mereka, kondisi alamnya, sehingga itu juga akan kembali ke manusia. Kemudian ada satu sosok lagi, dan saya tidak akan menyebutkan, tapi Mbak Intan pasti paham. Beliau bilang katanya, banyak orang itu sudah nggak sesuai tata caranya gitu loh. Mereka meyakini dan berpegang pada sesuatu yang salah gitu. Padahal kalau itu diturut, itu akan membawa mereka ke jurang itu sendiri gitu. Yang mereka buat sendiri, yang mereka akhirnya tanggung sendiri resikonya. Dan tugas para healer ini jadi berat, karena seakan-akan kayak kami nggak mampu. Jadi makanya tadi berpesan, sing kuat tuh. Sing kuat. Bukan berarti ketika kita nggak bisa menolong orang itu kita gagal gitu loh. Kan kita sebagai seorang healer pasti sering merasa gagal ya. Kayak, kok nggak bisa ya tak sembuhin? Kok nggak percaya ya sama aku? Kok tak kasih tahu tuh ngeyel ya gitu. Bukan masalah kita nggak bisa atau kita gagal, tapi memang orang itu harus seperti itu. Karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan kenaikan level gitu. Jadi mungkin pesan aja ya Mbak Intan, mohon izin untuk para healer. Mungkin saat ini kita masih ingin mengusahakan orang itu berubah atau seseorang itu menjadi lebih baik. Tapi pesan yang diterima adalah sudah saatnya jangan memaksakan diri. Percayalah pada apa yang harusnya terjadi, ya itu akan terjadi. Di sisa waktu yang ada, mungkin beberapa bulan lagi akan ada gejolak yang besar ya, yang saya nggak akan cerita itu apa. Kita tahu sendirilah. Nanti bisa dilihat setelah bulan 8 itu akan lebih intens lagi tentang pergerakan alam. Kalau manusia itu nggak punya pegangan, manusia itu nggak punya koridor yang jelas dalam berspiritual, dia akan makin hilang. Dia pun akan, istilahnya makanya ketika di zaman baru, ada istilah dari baru. Manusia kui weslalin do. Manusia kui weslalin, sajane ki uripku. Kuning kini isin dulu kue-kue ini sati keloro kuningnya kue-kue ini iso bantu nyaterno 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 ngonmu urep kue kue mulai ku lahir ngendi kue ngakep kue ngendi. Podong lorong brene kuwi tak titipi pesan tinggo poro-poro manungso kuwi cici wae ati nggo ati aku sing jejak lempeng jejak lempeng nggo ati awake dhewe iki isih mirsani lho, isih mirsani alam dieling-eling alam arep resik resik manungsa-manungsa sing memang kudu diresiki karena urip iku kudu urup urip iku kudu urup resa gak ngarepe dhewe. Gandengan yonduk, gandengan karo awake iki, gandengan memang kudu ning ngendi kalian kuwi mlaku, memang kudu ngono nduk. Ya, ya memang kudu ngono. Ya, sampe geter, sampe geter. Jadinya masuk ke Mbak Intan ya. Karena udah pertama air mata lo kok begini gitu, nggak apa, nggak bisa ditahan lagi. Iya. Karena jadinya kalau Listi menyampaikan tuh jadi marah, mungkin lebih ke
Mbak Intan karena bisa lebih jelas ya menyampaikan. Dan sesuai pesannya tadi memang ya itu yang mau disampaikan ya. Memang itu. Memang setelah bulan 8 tadi yang ditangkap itu memang ya balik lagi kita nggak berharap itu terjadi, tapi tahun depan kita tahu akan ada apa menunggu di depan. Manusia itu jagat kecil. Alam semesta itu jagat besar. Apapun yang terjadi pada diri manusia itu juga akan berimpact ke alam. Jadi apa yang beliau-beliau sampaikan itu akan ternotis banget buat Listy, bahwa menjaga sikap, menjaga pikiran, ucapan itu jadi penting banget buat Mbak Intan. Apalagi kita sekarang kayak udah dikasih tugas itu, ya mau nggak mau kayak ya walaupun kita nggak bisa membantu ya kita tetap gandeng aja dulu. Perkara nanti mereka karmanya akan seperti apa, akan menjadi bagaimana itu belakangan. Iya. Karena memang itu tugas kita kan, dan kita nggak mungkin sendiri berdua. Kan mungkin setelah ini kita akan ketemu siapa lagi, dipertemukan dengan siapa lagi sesuai caranya semesta. Cuman memang beliaunya yang menyampaikan itu memang ya apa ya, sedih banget gitu ya Mbak, kayak yang tadi sampai berdiri di situ tuh kayak menggigil gitu loh Mbak. Jadi aku tuh kayak kurang apa ya. Jadi pikiranku tuh kayak aku mau masuk. Sedangkan di sini kita masih pembahasan dan kita berjalan sesuai skema ya harusnya, tapi memang benar-benar ini urgent berarti. Ya. Jadi memang beliaunya ini memang ingin menyampaikan itu. Jadi kayak yang ya harus apa ya, khususnya sahabat jurnal Intan itu sadar sedikit setidaknya kalau kita itu hidup di dunia ini bukan kita sendiri. Bener gitu ya Mbak Listy. Ada dulunya itu ada leluhur-leluhur kita yang jauh lebih dulu menjalani kehidupan sebelum kita, dan mereka-mereka pula pastinya sudah mengemban banyak pelajaran, mengemban banyak ilmu yang sebenarnya mereka ini meninggal itu kan hanya sekedar apa ya, tutup usia, tapi mereka ini masih mersani, masih melihat gitu, masih memperhatikan manusia-manusia sekarang itu tuh kehidupannya kayak gimana, alam-alam itu kayak gimana, terus koneksinya manusia dengan alam seperti apa. Kalau dengan Tuhan itu pasti yang utama ya Mbak Listy, tapi kayak leluhur-leluhur itu nggak henti-hentinya menitipkan pesan sama kita mungkin buat menyampaikan, karena mungkin kita ini karena memang penyampai pesan dan perantara yang menurut mereka itu pas. Seperti ini kan tidak direncanakan, kita nggak minta ya kan, tapi ketika kita udah dalam hati ikhlas tulus buat oh ya udah kita ini mantap untuk menjalani napak tilas, untuk mempelajari apa yang ilmu dari leluhur dulu sampaikan, tinggalkan kayak gitu. Dan ketika kita harus menyampaikan pesan ya itu tadi, kita hanya bisa menyampaikan pesan apa adanya. Kembali lagi buat kalian yang menonton video ini itu bisa mengambil sisi positifnya itu apa. Jadi bukan sibuk siapa beliaunya terus mencari tahu ini sosok apa sih kayak gitu, bukan ke situ, tapi nilai luhur apa yang memang ingin beliau sampaikan ke penonton sahabat jurnal Intan Indigo kayak gitu. Mbak Listy udah masih menggigil. Mbak Listy tadi tuh menggigil karena nahan-nahan ya. Jadi di situ diturutin sampai nanti malam ini akan banyak Mbak Intan, karena dari arah sana tuh mulai berdatangan. Sebetulnya nggak yang dari laut aja sih, tapi yang dari sini kayaknya memang ayo para healer banyak kesini menggali ya, banyak kok pesan yang bisa digali di sini. Kalau kita punya dorongan yang katanya kenusantaraan ya, ini juga salah satu bentuk peran kita tentang meneruskan gitu loh, bahwa ya kita sebagai generasi muda Nusantara ini apa gitu loh, apa yang akan kita lakukan ke depan. Tentunya yang para spiritualis muda ini kan harus bersinergi ya. Bukan lagi saatnya untuk oh saya yang lebih hebat, saya yang lebih bisa ini, oh saya bisa itu, jangan. Tapi ini waktunya mepet Mbak Intan, kalau aku mau bilang ini waktunya udah ya kan. Pantesan tadi kok kayak ada clue waktunya sudah dekat gitu, nggak tahu itu apa, tapi waktunya itu udah dekat. Bahkan yang biasanya setiap kesini itu istilahnya kayak satu portal gitu ya. Jadi tadi saya lihat dua portal, yang besar sama yang kecil. Ini kan berarti sebetulnya tarikan panggilan ini banyak, mungkin nggak cuma kita ya Mbak Intan, mungkin di luar sana sahabat jurnal Intan juga ada yang
aku pengen ke pantai ya, aku pengen ke Parangku semua, jangan tunda lagi pokoknya. Karena pasti ini ada kaitan ya dengan apa yang menjadi peran, visi misi kehidupan kalian saat ini. Makanya harus netral, harus kita nggak boleh ego. Jadi itu ditekan dulu, kita menep dulu, netral. Terus saat kita udah netral, kita baru tahu, kita baru bisa memilah apa sih yang seharusnya kita lakukan dan apa sih yang harusnya kita tinggalkan. Karena semua ini napak tilas leluhur itu sebenarnya akan memberikan dampak positif ke diri kita sendiri, ke kehidupan kita, dan setelah kita dapatkan itu, kita bisa berbagi dengan orang banyak, begitu. Jadi panjang ya. Jadi masih sebenarnya masih banyak lagi yang aku pengen sharing ke Mbak Listi. Mbak Listi mungkin pengen sharing ke sahabat jurnal Intan juga. Banyak hal yang mau ditanyain dan juga pengen berbagi. Tapi mungkin nggak cukup di satu video doang ya. Jadi mungkin Mbak Listi mungkin terakhir nih. Ada pesan dari Mbak Listi pribadi buat sahabat jurnal Intan terkait zaman sekarang banyak indigo bermunculan. Zaman sekarang banyak yang healer bermunculan, itu pesannya apa? Untuk sahabat jurnal Intan Indigo, gak apa-apa sih, suka-suka kita kok, kita mau ngelabelin diri kita tuh siapa. Itu hak, bahagia, kemudian menentukan langkah hidup itu hak pribadi kita gitu, hak lahir kita. Tapi kita perlu ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita labelkan ke diri kita itu suatu bentuk tanggung jawab. Gitu. Yeah, jadi jangan sampai dengan adanya pergerakan spiritual global ini, kemudian dengan kita seenaknya sendiri, tanpa kita sadari kita membangun karma loh, kita menarik orang-orang dengan pemikiran kita yang mindsetnya mungkin belum matang. Jadi untuk usia-usia sekitar ini yang masih sekitar 30-an ya Mbak Intan, memang harus tetap sinergi dengan orang yang lebih tua, yang lebih sepuh. Jadi adabnya diterapkan. Jangan anti kritik, jangan anti diberikan wejangan. Toh kita juga kalau ke tempat petilasan leluhur juga pasti kita dapat wejangan ya. Biasakan telinga ini mendengar lebih banyak daripada berbicara. Karena di sini semua orang mulai statement ya ini ini. Ya enggak apa, tapi sadari bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensi. Kalau kita enggak tanggung di kehidupan sekarang, mungkin di kehidupan berikutnya. Nah, padahal kita sama-sama pengen pulang nih, ya kan, ke tempat yang membahagiakan lah istilahnya apapun sebutannya. Ya, usahakan selesai di kehidupan ini dengan mengurangi hal-hal yang negatif, bertanggung jawab dengan setiap ucapan dan titipan. Kalau emang kita sebagai indigo, kita sebagai sixth sense, kita sebagai healer, ya lakukan peran itu. Perkara orang mau bilang apa, ya sudah, kembali lagi itu judgment orang ya, dan itu sebetulnya tidak mempengaruhi kita kok pada akhirnya, ya kan? Yang penting kita shielding diri kita dengan energi yang positif, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan orang-orang yang energinya positif juga. Terus apa? Yang harus kita pikirkan satu, what's your legacy? Maksudnya apa warisanmu untuk anak-anak cucumu? Mungkin kita sekarang hari ini melabeli diri kita indigo, kita sixth sense, kita healer, tapi apa yang akhirnya bisa dirasakan anak cucu kita apa? Makanya orang-orang zaman dulu, leluhur-leluhur zaman dulu akhirnya menemukan kayak shamanisme, penyembuhan tradisional yang akhirnya bisa dirasakan sampai saat ini. Nah, kita sekarang dengan kelebihan-kelebihan yang dibilang tidak bisa dilogika ya, lakukan sesuatu yang bisa dikenang oleh anak cucumu nanti. Gitu loh. Dengan metode-metode yang bisa diterapkan untuk anak cucumu nanti gitu loh. Nah, itu yang namanya baru hebat. Jadi kalau sekedar melabeli diri dan tanpa ada pencapaian yang bisa dirasakan anak cucu, ya saya rasa itu belum selesai. Tidak cukup dengan itu ya. Iya, makanya para leluhur kita yang mungkin dulu tugasnya belum selesai, ngerekolah anak cucunya untuk bisa meneruskan itu. Nah, itu dia. Itu sebenarnya tugas kita udah menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Kita bersama, bukan hanya berdua. Kita bersama untuk bertanggung jawab melanjutkan perjalanan yang luhur itu dari leluhur-leluhur kita. Ya, kita saling support, saling menguatkan, semoga bisa mengemban amanah ya kan Mbak Listi untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Listi. Sama-sama Mbak Intan. Semoga lain waktu bisa dapat tilas lagi. Ini enggak gimmick ya, benar-benar kita merasakan. Iya. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa support terus Jurnal Intan Indigo dengan cara subscribe, like, dan juga ikutin terus sosial medianya Mbak Listi. Dan juga jangan lupa napak tilas, ikutin kata hati, dan jaga selalu hati, pikiran, ucapan yang positif. Terima kasih, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.